Halo semua, kali ini kita mau liburan ke Pantai Barat. Pantai Barat terletak di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Jaraknya sekitar 45 km dari pusat kota Bulukumba. Untuk harga tiket masuknya, saya tidak terlalu paham. Kami bayar Rp100.000 berisikan 6 orang penumpang. Tiket ini berlaku selama 2 hari. Kalian gak masalah keluar masuk area wisata, cukup dengan menunjukkan tiket yang kalian punya saat melintas di area ini. Lokasi Pantai Barat terletak di sekitar Pantai Bira. Jarak antara keduanya sekitar 3 km. Kami memilih ke Barat. Kenapa bukan Bira? Karena Bira sangat padat dan menurut kami Bara lebih bagus. Perjalanan menuju penginapan kita rusak, soalnya ini adalah penginapan baru. Belum terjangkau akses jalan raya dan beraspal bagus. Tapi rusaknya hanya sebentar. Kita udah sampai ternyata. Kita nanya dan mencari tahu jalan menuju Batara Villa. Kita tiba di penginapan, namanya penginapan Dilan. Di sini ada banyak penginapan yang disewakan, kalian bisa milih. Kebetulan penginapan ini baru dan milik satpam kantor kakakku. Penginapannya bagus, homie banget. Super lengkap pokoknya, cermin, sisir, sampai perintilan sekecil itu ada. Kitchennya pun dilengkapin kompor, jadi kalian gak usah repot-repot bawa apa-apa lagi dari rumah. Gimana, kalian sisa bawa diri kalian ke sini? Pokoknya semuanya lengkap, sudah ada di sini. Kita sewa 2 kamar, untuk harganya dikenakan Rp500.000 per kamar. Harga yang sangat terjangkau bagi kalian yang sedang berlibur bersama keluarga. Mereka lagi flashback ke masa lalu mengenai Bubbles. Kita pasang wangi-wangian ini di sini biar udara kamar wangi, asik. Sebelum kita main ke pantai, jangan lupa harus makan dulu biar kuat menahan ombak kehidupan. Ini kita jalan menuju pantai, jaraknya dekat hanya sekitar 60 meter. Nah kan kita sampai, lihat kan bagaimana indahnya. Pasirnya yang putih, bersih, dan airnya yang jernih. Anak-anak auto bahagia sih main kesini. Masalah hidup seperti ombak di tepi pantai. Ia akan datang, tapi pada saatnya ia akan pergi. Ketika kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih dari setetes air di lautan, tapi nyatanya lautan itu merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang. Bebaskan diri dari harapan laut yang akan tenang. Kita harus belajar untuk berlayar di angin yang kencang. Senang sekali bermain pasir. Lihatlah dia. Ayo kita temenin dia main dulu sebentar. Biar nanti dia yang temenin kita foto-foto bareng. Biar kita bisa punya foto bareng bertiga. Bareng ayah. Demikianlah Ezel, bayi yang tidak suka diganggu, tapi dianya suka mengganggu. Lulur, supaya putih.
Pantai Bara. Jangan aja ngelnya. Nalnya kak Jan nak aje. Hi guys, itu kamera depan? Iya lah. Hi. Hi. Hi guys, kita lagi di Bira guys. Kita lagi di Bira. Kalian tidak, kalian lagi di rumah kan ya? Gak bisa liburan ya guys ya? Pasti gak bisa liburan. Iyalah, kalian pada kerja. Liburan dong. Tapi ini di belakang. Julidin kita dong guys. Blurkin di belakang. Pengen banget deh dikomentarin. Kamu masih kerja aja ya. Julidin tolong julid dong. Tolong julid dong. Makin banyak rezeki kita. Iya dong. Astagfirullah. Hasad dulu dong. Allahuzim. Ibu-ibu rempong. Sudah. Besok lagi. Sudah. Sekali berenang asam, gak mau main air. Bagus kita gitu, dia karena penuh dengan air ya. Besok lagi. Ya kan nambah juga. Enggak, jalo ngasih mi. You're gonna go to take a shower. Weh, salah. Di sini Ji. Bagus gitu, asam ya. Masuk semua satu badan. Iya, ada celup mentolin kepala aja. Itu. Take a photo, take a photo. Gonna go out, this feeling don't drop, this party won't end. What is? I was sleeping. Yes. Mana mak? Pakai ikan terus. Jangan bikin kotor-kotor. Jangan bikin kotor-kotor. Mulai bersisik. Hai, yeah. Harus dicuci cepat-cepat itu. Sudah dicuci tapi tidak dalam sini. Belum biar di sini sudah. Dibuka semua tadi. Mau dicuci. Iya, kubu pasir ini. Kubu kayak tadi. Cuman masih ada. Iya. Kenapa tidak sama besar sampahnya semua itu? Ini kue. Ini kue kelahi. Wow, sih. Pegangin tangan Nezal anu Saki. Pegangin tangan Nezal padahal. Spendana pukul ki kakaknya. No. Wait. Main sama-sama toh, sama-sama gimana? Playing together. Yay, you are so good. Oh, sepupu kok dia. Wah, na sole. Maternak. Mana Becky? Kasih mi. Join the party juga pandang. Ayo barakallah. Anjur selawat dulu. Everyone, it's my birthday. Baby moon. Thank you for the happiest year of my life. Aku mencintaimu lebih dari butiran pasir di pantai dan ombak di lautan. Aku rela menjadi pasir jika kau adalah laut. Cintaku kuat bak ombak. Kau kudamba begitu dalam, lautan pun akan cemburu. Kupastikan pasir waktu tak akan pernah bisa menghapus cinta yang kumiliki untukmu.
Selalu memberikan pesan ini buat kalian. Hargai setiap momen. Jika kalian mampu menghargainya, kalian akan mengumpulkannya. Abadikan momen itu dan hidup bersamanya selamanya. Setiap orang membutuhkan rumah untuk ditinggali, tetapi keluarga yang suportiflah yang mampu membangun rumah. Mereka adalah kompas yang membimbing kita. Mereka adalah inspirasi untuk mencapai ketinggian yang luar biasa. Mereka adalah tempat nyaman untuk kita yang kadang goyah. Sounds like did it did it did it. Definisi keluarga. Keluarga adalah inti dari begitu banyak kenangan indah, di mana kehidupan dimulai dari cinta dan tidak akan pernah berakhir. Keluarga bukanlah hal yang penting, tapi segalanya. Keluarga adalah salah satu mahakarya alam, hal terbaik yang pernah kamu harapkan. Anugerah yang bertahan selamanya, tidak akan pernah putus. Ia seperti cabang di pohon. Kita semua tumbuh ke arah yang berbeda, namun akar kita tetap bersatu. Jangan pernah lupa pesanku. Belajar menikmati setiap menit dalam hidupmu.